Seorang perempuan diduga nyaris menjadi korban penculikan di Lubuk Begalung, Padang pada Senin. Detik-detik penculikan terekam CCTV rumah warga dan beredar viral di media sosial. Dari rekaman terlihat korban sedang berjalan seorang diri, tiba-tiba sebuah mobil berhenti lalu menyerang korban untuk dipaksa masuk ke dalam mobil. Aksi pelaku berhasil digagalkan oleh warga. Korban diturunkan di persimpangan jalan, namun pelaku berhasil melarikan diri. Saat ini polisi tengah memburu pelaku yang diduga merupakan mantan pacar korban.